Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar apa nih tentang Persib Bandung saat ini? Tapi sebelumnya tong hilap, keda emut, ula poho, di subrek hela channel na, di follow hela Instagram nanya eta sekilas info Persib. Yu ah subrek, di like, sareng teras di komentaran. Update transfer Persib, info terbaru Freds Butuan dirayu Rans Cilegon. Sejumlah pilar Persib Bandung musim lalu dilaporkan berada dalam radar tim lain pada bursa transfer pramusim Liga 2022. Satu di antaranya adalah pemain depan maung, Freds Butuan. Dilansir Tribun WoW, sempat beredar rumor bahwa Freds Butuan kabarnya tengah digoda oleh tim promosi Liga 1, RANS Cilegon FC. Rumor itu muncul menyusul kabar merapatnya wonderkid Persipura Jayapura, ramai rumaki ke Persib Bandung. Namun rumor terbaru menyebutkan bahwa Freds Butuan hampir dipastikan aman di Persib Bandung. Rumor itu tampak pada unggahan Instagram kabar transfer pemain dan seputar Liga 1. Freds Butuan 90% aman di Persib Bandung pada unggahan Instagram @gojekbola, Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022. Instagram @gojekbola. Tentu, kabar tersebut menjadi kabar bahagia dan membuat Bobotoh bisa bernapas lega. Mengingat pemain 25 tahun itu sangat berkontribusi buat Pangeran Biru. Pemain yang didatangkan Persib Bandung pada tanggal 13 Januari tahun 2019 tersebut telah mencatatkan 66 penampilan di semua ajang kompetisi, baik resmi maupun bukan. Dari 66 penampilannya, Freds Butuan membukukan 11 gol dan 9 assist dalam 3.591 menit bermain. Di musim lalu, Freds Butuan berhasil menghantarkan Persib Bandung finish di posisi 2 klasemen Liga 1 2021 dengan membukukan 69 poin dari 34 laga. Berkat campur tangan Freds Butuan pula, Persib Bandung bisa mewakili Indonesia tampil di AFC Cup 2023. Namun Bobotoh tampaknya tak boleh senang terlebih dulu meski Freds Butuan hampir dipastikan aman. Mengingat akun rumor tersebut menyebutkan, presentase Freds Butuan aman di Persib Bandung adalah 90%, bukan 100%. Itu berarti, RANS Cilegon FC sejatinya masih memiliki kesempatan gaet Freds Butuan meski terbilang kecil. Terlebih, kontrak Freds Butuan di Persib Bandung ternyata telah habis di akhir kompetisi Liga 1 2021. Di bawah manajemen selebritis Raffi Ahmad dan pengusaha Rudi Salim serta kolega, RANS Cilegon FC diprediksi tak mengalami kesulitan dalam hal finansial jika ingin mendatangkan Freds Butuan. Mengingat RANS Cilegon FC mendatangkan banyak pemain bintang ketika berlaga di Liga 2 2021. Menarik dinantikan, apakah Freds Butuan akan bertahan di Persib Bandung atau hijrah ke Rans Cilegon FC? Kabar lain terkait bursa transfer pemain Persib Bandung, pemain incaran maung milik PSS Sleman, Sadam Ghaffar disebut-sebut sudah mendapat kepastian. Kontrak Sadam Ghaffar dipastikan bertahan di PSS Sleman karena kontraknya resmi diperpanjang Super Elja. Padahal sebelumnya, Sadam Ghaffar sempat dirumorkan akan merapat ke klub kuat Liga 1 asal Jawa Barat, Persib Bandung. Rumor tersebut menyeruak menyusul kabar bahwa Persib Bandung tengah mencari bomber lokal berlabel Timnas Indonesia untuk menjadi pelapis David Da Silva. Namun kini, rumor Sadam Ghaffar gabung Persib Bandung terbantahkan seusai kontrak pemain berusia 20 diperpanjang oleh PSS Sleman. Selain Sadam Ghaffar, Hoki Caraka juga diperpanjang kontraknya oleh Super Elja. Kabar tersebut disampaikan PSS Sleman secara virtual melalui Instagram resmi klub, @sleman pada Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022. Hoki telah kembali setelah separuh musim menempa diri di Inggris. Sementara progres penyembuhan cedera Sadam terus mengalami perkembangan positif, tulis ofisial PSS Sleman. Keduanya akan jadi amunisi penting di lini depan Super Elja musim depan. Wayah mucah, waktunya kamu memperlihatkan kemampuan terbaikmu, Red. Kabar tersebut membuat supporter PSS Sleman, Slemania dan Brigata Curfasut BCS, full senyum, gembira. Kegembiraan PSS Sleman tampaknya mendasar.
Sadam Ghaffar sejatinya adalah pemain hebat dan diprediksi akan menjadi pilihan sang pelatih, Seto Nurdiantoro di Liga 1 2022/2023. Itulah berita sekilas info Persib untuk saat ini. Persib juara.